Sampurasun, wargi-wargi subscriber salam dunia tangtosna sim kuring nyapa deui di mana wae ayana pokona subscriber salam dunia. Alhamdulillah panginten tangtosna tempang deui sareng sim kuring kakak ucil. Kalasan dina dinten ieu sim kuring baris ngagarap syuting tangtosna dina episode anu ka-37 New Golodog Sunda. Kalasan aya di Puncak Wangun Desa Pasir Mulia. Lumana panginten tangtos kauninga ku wargi-wargi subscriber salam dunia di mana wae ayana. Alhamdulillah kegiatan syuting, alhamdulillah talent-talent Golodog Sunda tos kempal sadayana. Munut sehat, munut lancar, mudah-mudahan segala sesuatu diridoan ku Gusti Nu Maha Suci. Tangtos panginten ngajenteunkeun konten-konten anu bermanfaat, konten-konten anu berfaedah. Tangtosna janten panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah teh. Namae sareng sena tuang leueut kaleresan disayogikeun liwet di sponsoran ku liwet Pak RW anu di naon teh? Di naonnya disebut teh. Dispesialkeun ku ibu kepolisian dari Polres Bandung dan juga Polsek Banjaran. Alhamdulillah tiasa ngajalin silaturahmi kena peribahasa harus sepuma kan urang teh kedah seueur silaturahmi. Sarang alhamdulillah panginten aya dukungan di Bapak Kepolisian atawa di Ibu-ibu Kepolisian. Tangtosna panginten baris diuningakeun deui kanggo subscriber salam dunya anu sanang ngopi tong hilat. Kopina kopi nu asli. Di urang teh seueur pisan kopi anu sakumaha panginten kopina teh asli. Tah ieu salah sawiosna kopi Wangun. Ieu asli kopi tanpa gula. Urang raosan deui. Kana patuangan teh seueuh, teu bikin mules. Pokona mah crot pisan. Ikutin terus, pantau terus kegiatan syuting di episode 37. Crot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibda Mega, KBO Satbimas Polresta Bandung, mengucapkan selamat dan sukses untuk Golodog Sunda dan terus berkarya ngamule budaya Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Agustianti, Babin Kamtibmas Desa Pasir Mulia. Saya mengucapkan terima kasih kepada para kaula muda anu atos ngamule budaya Sunda ku ayana syuting Golodog Sunda. Hatur nuhun, wilujeng, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golodog Sunda, semangat.
mana? Terus guys. Hari menang teh kopi. Hari peke ieu kopi ka parwek ieu alam dunya teh perang kulit terpalang ku aing sekalian mah. Kami pake madem. Sebel dah di kerkeu teh. Nama hayang tak kieu garelo guna teh euy kruna teh dongeng asal ti negeri Hong Kong bawa babaturan gede bohong. Pemeran Adul, nama asli Bian. Bian Sani. Bian Berkah. Bian apa namanya? Nama asli Abian Muropat. Memang siapa? Abian, Bian, Abian. Abian itu kalau pakai masker memang dijidat ya? Ini karena efek cuaca. Oh, efek cuaca. Jadi kalau anak kecil kan dikompres. Oh, panas. Panas. Jadi ini untuk mempanaskan. Subscriber atau napi buat para fans Golodog Sunda. Nah ini sebagai Adul di Golodog Sunda yang nama aslinya Abian ya. Abian. Untuk di Golodog Sunda tersebut berapa episode sekarang? Sekarang tuh ngegarap 37 episode. Udah berarti 13 episode. Mm-hmm. 13 episodean lah kurang lebih. Kurang lebih bergabung sama Golodog Sunda. Bergabung dengan Golodog Sunda. Nyaman enggak? Nyaman. Nyaman. Pokoknya alasannya nyaman. Nyaman itu karena sudah pada menyatu lah hatinya. Heeh. Mm-hmm. Siang apa itu? Siang-siang. Jadi pada intinya nyaman sekali ya? Nyaman sekali. Loyalitasnya cerot ya? Cerot ya pokoknya lah. Terus harapan untuk ke depan nih dari pribadi seorang Abian? Harapannya ke depannya semakin lebih baik. Berkarya terus menerus. Jangan pantang menyerah. Udah segitu aja cukup. Kan di Golodog Sunda kan Adul itu diporsir untuk menjadi seorang preman. Di belakang Golodog Sunda memang preman atau bukan? Kalau sebenarnya di belakang Golodog Sunda aslinya mah bukan. Bukan preman ya? Bukan preman. Bukan preman. Bukan preman. Tapi DKM lah. DKM. Apa itu DKM? Dekat itu mangga. Untuk kesulitan menjadi seorang preman ada enggak? Untuk kesulitan sebenarnya ada. Dari kita harus setiap menghayati ekspresi emosional harus didapat. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke, siap, sukses selalu, mudah-mudahan kita kedepannya makin semangat lagi ya. Amin. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, nah di sini ada talent yang hari ini katanya meriang itu kan banyak faktor nih. Nah. Ya itu bisa disebut merindukan kasih sayang atau misalkan meriang masuk angin gitu. Ini yang namanya Nadia di Golodog Sunda. Nama aslinya? Dian Ayu Lestari. Dian Ayu Lestari. Wah, panjang juga ya? Panjang itu.
diporsir untuk menjadi seorang Nadia, seorang anak juragan Aceng, juragan tanah. Adapun kesulitannya seperti apa? Untuk kesulitannya sih emang dari awal ya, belum pernah nyobain syuting juga. Oh, jadi Nadia Nadia itu berarti di Godok Sunda untuk berperan Nadia itu pemula. Pengalaman pertama berarti. Iya, pengalaman pertama, pemula juga. Jadi untuk kesulitannya mungkin kalau misalnya lawan mainnya ngajakin bercanda, terus emang benar-benar belum berpengalaman lah. Tapi sekarang udah mendingan, punya keluarga baru. Tong cilik atuh, Pak. Jadi kieu ayeuna. Meriang, guys. Merindukan kasih sayang. Merindukan kasih sayang. Anu di bumi pangpang nama. Nah, anu di bumi pangpang nama. Untuk sementara yang di rumah tuh mendukung tidak? Untuk yang di rumah mendukung, support, asal sehat selalu, jaga kondisi juga. Pokoknya sukses terus lah buat Golodok Sunda. Amin, amin. Oke, terima kasih Nadia ya. Thank you. Nadia yang nama aslinya Dian Ayu Lestari. Hatur nuhun. Ahmad. Nah, kita beralih ke Acip. 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 Nama asli siapa, Acip? Upit. Kuma? Upit. Tapi Upit. Kuma? Upit. Mupin. Taik-taik itu udah kadengi itu. Upit. Tipu. Nggak, nama asli mah Mupit Permadini. Mupit Permadini. Jika awai wai. Permadani. Kan dini hari. Oh, lahirnya dini hari. Oh, itu puting. Subuh. Subuh. Dini hari gitu subuh. Subuh dini hari. Untuk menjadi seorang hancip, adapun kesulitannya seperti apa? Sulit hati, sulit acting, nanger acting. Susah, memang pertama kali di Golodok Sunda pertama. Untuk di dunia berakting pertama kali, pertama basic kali. basic mah nggak ada, nggak ada acting-actingan, paling acting pun pasti aja minta bogong duit gitu ke orang tua SPP. Api nipu meren ya. Niko teh non usaha nipu kolot Uniko meren ya. Oke, sukses terus ya. Iya. Mang Mamat Rahmat putra si Abah. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Terima sare. Kang Asep, Kang Adut, Indra Adut, ulang tahun yang keberapa? Sekarang. Lilinnya. Tiup lilinnya dulu dong. Harapannya seperti apa? Buat aku sendiri, semoga cepat dapat jodoh. Pengen cepat-cepat nikah. Amin. 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 Emang duda? Duda. Duda? Duda. Perasaannya gimana prank barusan? Aduh. Tegenahan, mana-mana kalahnya apa? Karuas. Satu lagi. Ya, kumah-kumah, siarap. Satu lagi nih, masih harapan ya. Harapan ya. Di umur sekarang 57. Kalau bateng, seberapa tuh sebenarnya itu? 34. Waduh. Aslinya 34. 34 tahun, semoga kedepannya asa ngimpi anjir. Entar anu jadi permasalahanna emang ayeuna ulang tahun.